Terkait permasalahan DPRD Mimika, Gubernur Papua Lukas Nmb mengatakan, pihaknya telah mengaktifkan kembali keberadaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Mimika yang sempat vakum selama 3 tahun lamanya. Berikut ini pernyataan Gubernur Papua Lukas Nmb. Diaktifkan kembali anggota, begitu saya pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah, kita sepakat untuk kita aktifkan kembali Dewan Perwakilan Rakyat sempat tertunda beberapa tahun kemarin. Maka sejak diaktifkan kembali, diharapkan Bupati memberikan hak mereka kepada anggota Dewan kita yang ada di Timika. Begitu.